Hari satu kintal kali 10.000 harga jualnya. Ya. 1 juta kali 30. Berarti 30 juta. Iya. Wah. Tanduk, Bu. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel sederhana saya. Kali ini saya sedang berada di Kumbung Jamur. Kumbung jamurnya Mbak Sri ya. Nanti akan sedikit wawancara tentang kisah perintisan usaha jamur atau budidaya jamur ini. Oke, simak terus videonya. Ini keadaan sudah dipanen ya. Tadi pasca pemanenannya nggak sempet ngerekam. Saya salah masuk kumbung. Nah, ini di dalam kumbungnya backlognya itu sudah berkurang masa produktivitasnya. Jadi jamurnya ndak kelihatan banyak ya. Tapi ndak apa-apa, yang penting kita niatnya untuk belajar budidaya jamur ini ya, atau usaha jamur ini. Oke, terus semangat. Kita sekarang akan wawancara sedikit bersama Mbak Sri. Mbak Sri ini budidaya jamur dengan omset puluhan juta per bulan. Mbak mulai budidaya jamur ini sejak kapan ya? Sejak tahun 2018, Mas. Tahun 2018. Oh. 2020. 2018. Untuk perawatannya sendiri jamur ini apa, mudah atau gimana? Mudah banget, Mas. Bisa dipraktekkan sehari-hari. Gak punya lognya. Untuk produksi lognya sendiri atau bibit jamurnya ini mbaknya suka beli atau buat sendiri ya? Buat sendiri, suami saya sering produk log sendiri. Oh, berarti produksi sendiri. Untuk pemasarannya, ini jamurnya dijual di mana, Mbak? Kalau pemasarannya banyak di luar kota, nanti ada yang ngambil sendiri. Oh, berarti ini ditampung di rumah sini, jadi nanti ada yang ngambilin. Terus untuk potensi kedepannya, untuk jangka panjangnya, apakah jamur ini menjanjikan untuk usaha kecil-kecilan atau usaha sampingan? Kalau buat usaha itu
bagus Mas, bisa buat usaha sampingan apa buat usaha pokok bisa. Soalnya prospeknya ke depan menjanjikan, banyak peminatnya. Sehari bisa panen berapa kilo, Pak? 1 kintal, Mas. Punya sendiri. Nanti kalau ambil sama tani-tani bisa dapat 3 kintal. Untuk ini banyak budidaya berapa ribu lok ya? Kalau yang baru aktif ini, baru panen aktif 20.000 lok. Kalau semuanya ada 30.000 lok. Lebih. Keseluruhan. Lebih. Dalam sehari panennya segitu itu kalau omsetnya sebulan berapa, Mbak? Ya, tinggal ngalikan aja sehari 1 kintal kali 10.000 harga jualnya. Ya. 1 juta kali 30.000. Berarti 30 juta. Ya. Wah, sangat menjanjikan ya. Untuk pembibitannya, kalau seandainya saya butuh bibit itu bisa datang ke sini ya? Ya, bisa. Nanti kalau membutuhkan tinggal ke sini, nanti soalnya ada produksi sendiri. Nanti dibina kalau belum pernah budidaya, nanti dibimbing sama ada ahlinya. Oh ya. Untuk satu loknya itu harganya berapa kalau di sini, Pak? Satu loknya harganya 2.000, itu ukuran 20. Kalau saya beli bibit di sini, terus untuk saya budidaya, terus untuk hasilnya itu gimana penjualannya, Mbak? Oh. Apa Mbak bisa bantu? Oh, nggak usah khawatir kalau penjualannya. Kalau masnya jual sendiri bisa, kalau nggak bisa penjualannya tinggal dibawa ke sini aja, nanti saya beli. Oh iya, siap. Ini bukan promosi ya. Menginspirasi. Untuk Mas Budi dan Mbak Sri yang udah berbagi pengalaman dan berbagi ilmu tentang jamur tiram ini, semoga menambah wawasan ya. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar atau ingin budidaya jamur tiram ini bisa berkunjung ke sini ya. Dan mohon maaf untuk pembuatan videonya ini jika kurang lengkap ya, dikarenakan waktu kesana itu waktunya tidak pas, mohon maklum saja ya. Mungkin lain kali atau lain waktu bisa main kesini lagi untuk belajar lebih detail lagi tentang budidaya jamur tiram ini ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya, untuk membantu mengembangkan channel ini.
Oke, terima kasih. Tetap semangat, semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Terima kasih. Wah, Uruli, Ren. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya tadi. Semoga menambah wawasan dan menginspirasi ya. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa.